bisnisnya agak ribet. Nah, yang saya blok kuning itu ada 20 virus Indonesia. Ini yang blok kuning merah itu, yang merah itu adalah di mana virus Indonesia itu ada, yaitu clade-nya, clade GH sama clade LO. Jadi itu, jadi hanya dua keturunan dari 6 atau 8 clade yang ada di dunia. Dua yang sudah diidentifikasi di Indonesia. Indonesia, baik. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini tadi apakah berbeda dengan virus Wuhan, Indonesia atau virus Wuhan? Iya. Ya, itu kita lihat bahwa ada beberapa virus yang bahkan persis dengan Wuhan, yang saya blok hijau, persis dengan Wuhan. Ada yang berbeda tetapi tidak banyak. Ya. Oh, baik. Sehingga apa artinya? Dan saya tidak mengidentifikasi keturunan virus Indonesia. Ya. Ini artinya ada multiple introduction, jadi berkali-kali masuk ke Indonesia, dan datanya masih sedikit. Sehingga keturunan virus yang berubah di Indonesia belum kita punya. Jadi perlu data yang lebih banyak lagi. Kita belum ketemu kemudian virus yang berubah pas di Indonesia begitu. Belum. Jadi kita masih punya cerita yang cuma dua saja nih modelnya begitu ya, Prof ya? Iya. Iya. Ya, next sekarang kali. Next. Nah, jadi sekarang memang tadi berbeda, terutama di spike ada berbeda, tetapi virus Indonesia itu mengalami perbedaan dengan Wuhan tidak pada reseptor binding site. Jadi kalau berubah pada binding site, bisa jadi virus itu lebih ganas, kemudian antibody nanti tidak berperan dan lain sebagainya. Vaksin mungkin kehilangan khasiatnya kalau dipakai di Indonesia. Oh, baik. Dan sehingga dengan data ini bahwa virus Indonesia mengalami substitusi tidak pada reseptor binding site. Ini data yang perlu saya sampaikan ya. Baik. Berikutnya, Pak. Nah, jadi terakhir ini kesimpulan nih ya. Iya. Ya. Jadi bagi saya data masih terbatas. Jadi karena mutasi virus di Indonesia belum tampak Virus Indonesia itu tidak unik. Jadi bibit vaksin dari manapun di dunia akan berhasil di Indonesia, data sementara. Nah, di sini pemerintah dan peneliti Indonesia perlu mengkaji virus Indonesia apakah semakin ganas atau tidak. Dan yang lain adalah perlu fasilitas riset dan produksi vaksin kelas dunia. Ya. Untuk masyarakat, kita punya kewajiban agar virus tidak mempunyai peluang untuk berubah dengan apa protokol aman COVID-19. Baik, kita jabarkan. Kita jabarkan ya Prof ya, satu-satu boleh. Kita jabarkan. Tadi pas kesimpulan terakhir, yang pertama adalah memang datanya masih kurang. Tapi dengan data yang sudah ada, kita bisa menyimpulkan bahwa belum ada mutasi nih di Indonesia. Tadi Prof juga mengatakan bahwa memang ada perbedaan dengan virus yang dari Wuhan, dari asalnya. Tapi perbedaan ini tidak signifikan gitu. Tidak kemudian menyebabkan beda sekali terlalu jauh sampai kemudian ganasnya beda, semuanya beda begitu ya Prof. Sebetulnya yang paling penting adalah kalau ketemu vaksin. Jadi vaksin ketemu misalkan di Inggris atau di Amerika atau dimanapun begitu, bahwa si vaksin itu harusnya tetap bisa digunakan untuk semua yang ada di Indonesia. Si virus ini bisa bermutasi kalau dia menginfeksi tubuh manusia. Kalau di luar dia bentuknya tetap akan sama. Tapi kan kalau melihat sekarang kan kasus nambah bisa 1000 lebih nih Prof. Berarti kan akan ada lagi orang yang terinfeksi berarti. Apakah setiap dia pindah ke masuk ke tubuh orang menginfeksi, virus ini akan bermutasi atau tidak? Karena selama ini dalam waktu sekian bulan kita berteman dengan corona ini kan ternyata kita tetap punya dua strain saja, nggak lebih dari dua, belum ada mutasi lain sebetulnya. Apa yang mesti dikerjakan sama orang yang sakit nih yang membawa si COVID ini supaya tidak bermutasi atau bagaimana Prof? Itu poinnya. Memang angka kasus itu masih increasing, masih meningkat. Tapi kemudian agak aneh sebenarnya secara virologi. Saya berharap sebetulnya virus ini akan berubah cepat sekali. Ternyata tidak. Ya, ini harus kita syukuri justru bahwa virus ini tidak mempunyai daya mutasi yang tinggi. Jadi saya kembalikan ke
tadi statement Mbak Lula, iya, bahwa virus ini memang sudah sedikit berbeda dengan virus Wuhan, iya, tapi kemudian perbedaan itu nampaknya belum pada yang fungsional, yang menyebabkan dia semakin ganas atau antibody atau vaksin menjadi kehilangan manfaatnya kalau dipakai di Indonesia. Baik. Itu satu poin. Nah, iya, bagaimana caranya sekarang kalau untuk yang tertular, ya usahakan tidak menulari orang lain. Iya. Sedangkan untuk kita yang belum tertular, ya jangan sampai kita tertular dari orang lain. Ini kan kerja dua pihak.